pemanfaatan pelepah pisang atau gedebok pisang sebagai bahan dasar olahan makanan. Pelepah pisang bagian dalam, bagian yang putih, bisa dijadikan untuk membuat keripik gedebok atau keripik pelepah pisang. Pelepah pisang kita bagi menjadi 3, kemudian kita potong-potong untuk ukurannya sesuai selera. Bagian depan kita seset, kita buang. Kemudian kita ambil bagian tengah yang berbentuk kotak-kotak sesuai dengan ukuran. Kemudian kita rendam dengan menggunakan larutan air garam dan kapur sirih. Kurang lebih 24 jam atau sehari semalam. Kita cuci dengan menggunakan air yang mengalir sampai bersih, sampai air rendaman kapur terlihat jernih atau tidak berwarna putih keruh lagi. Kita tiriskan, kemudian kita kasih bumbu-bumbu seperti merica halus, ketumbar halus, bawang putih halus, garam, dan sedikit penyedap rasa jika menyukainya. Kemudian kita aduk rata. Pelepah pisang yang sudah diberi bumbu kita masukkan satu persatu ke dalam adonan tepung. Dilebarkan biar tepungnya menempel. Kemudian kita taruh di wadah atau saringan. Kita ulangi sampai adonan selesai. Sambil menunggu pelepah pisang yang sudah kita bumbuin meresap, kita siapkan tepung untuk adonan keripiknya ya. Antara lain 8 sendok makan tepung beras, 4 sendok makan tepung tapioka, 2 sendok makan tepung terigu. Adonan tepung kita beri bumbu seperti adonan pelepah tadi. Ada ketumbar bubuk, ada merica bubuk, garam, penyedap rasa. Kemudian kita campur sampai merata. Setelah semua adonan selesai diberi tepung, digoreng dengan api sedang cenderung besar. Setelah minyak panas baru kita masukkan satu persatu. Dibolak-balik setelah kuat tepungnya agar tidak rontok. Ditunggu sampai kekuningan atau kecoklatan kurang lebih 5 menit, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Setelah keripik pelepah dingin, bisa kita kemas menurut selera, bisa dengan plastik kemasan atau bisa ditaruh dalam toples ataupun mangkok. Untuk varian rasa, kita bisa menambahkan bubuk cabai apabila ingin rasanya pedas. Bisa kita tambahkan rempah-rempah, bisa kita tambahkan jahe bubuk. Menurut sesuai selera ibu-ibu semua. Demikian pembuatan keripik pelepah pisang atau gedebok. Semoga bermanfaat, semoga berguna bagi ibu-ibu semua.